kepada Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, korban senjata. Panglima Kodam Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Parijal akan melakukan kunjungan kerja ke Korem 01 Lilawangsa dan Kodim 0103 Aceh Utara di Kota Lausmawe. Kunjungan kerja ini akan berlangsung besok Rabu 7 Agustus 2024. Dalam agenda tersebut, berbagai aktivitas dilakukan personel TNI Korem 011 Lilawangsa dan Kodim 0103 Aceh Utara dalam kesiapan penyambutan kunjungan kerja Pangdam. Salah satunya, mulai menyiapkan tempat pengarahan Pangdam kepada ratusan prajurit TNI dan keluarga anggota yang dipusatkan di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011 Lilawangsa. Diketahui saat ini, Pangdam Iskandar Muda didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, PD Iskandar Muda, beserta rombongan sedang melakukan kunjungan kerja di Kodim Jajaran Korem 011 Lilawangsa, wilayah timur. Selain itu, Pangdam dan rombongan juga mengunjungi lokasi pembangunan Kodim 0104 Aceh Timur di Desa Topin Bate, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Di sana, Pangdam melakukan peletakan batu pertama. Dan loyalitas, karena itu modal masalah tugas sebagai seorang prajurit. Kalau ada kita enggak... Informasi yang diterima, selain akan melakukan pertemuan tatap muka dengan para personel TNI, Pangdam dan Ketua Persit Daerah Iskandar Muda juga melakukan kegiatan silaturahmi dan ramah-tamah dengan unsur Porkopimda Kabupaten Kota dalam wilayah Korem 011 Lilawangsa. Selamat siang, Bapak Panglima. Selamat siang. Apa? Kalian aman? Lanjutkan. Selamat siang, Bapak Panglima. Selamat siang. Lapor, pos aman. Lanjutkan. Jawab. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.